Halo semua, saya mau tunjukin kalian aku belanja apa hari ini. Kayaknya kalau soal vlog belanja, pada seneng kayaknya ya. Saya juga suka ngeliat vlog-vlog belanja karena it's interesting ya. Barang-barangnya dari Indo sama yang di sini kan beda, jadi menarik. Oke? Ini blur nggak? Anyway, saya tunjukin ya. Sekarang ini agak-agak jauh sekali nih, sebentar. Lumayan belanja hari ini. Saya beli potato, kentang. Ini kentang untuk, kalau di Ceko itu kentang itu ada macam-macam. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Ada yang untuk salad, ada yang untuk sehari-hari. Itu bedanya empuk apa enggaknya, kayaknya begitu. Ini potato merah, kayaknya buat masak sehari-hari sama ya buat biasa aja ini kayaknya. Seperti ini. Kentang merah. Kelihatan nggak? Yang kedua, cengkeh kambing. Yang kedua, kopi. Blur. Tadi udah ya, kopi ya. Ini kopi. Again, sama kayak yang dulu. Ini isinya 9 ya, ini isinya 9. Saya bukain ya. Ini untuk mesin itu loh, yang dimasukin ke mesin. Kalau ada yang penasaran, saya akan buka ya bagaimana dalamnya. Begini nih. Kecil begini. Masukin ke mesin, terus mesinnya crack. Nanti di sini keluarlah, sini air ya. Jadi basically seperti itu. Coffee. Tadi ada yang clear nggak sih potato? Potato merah. Cereal. Again ya, ini lampunya jelek, kameranya jelek. Maaf ya. Fokusnya itu loh. Cereal. Another cereal. Shells, cereal. Buat Emilka. Ini ada coklat-coklatnya ya, seperti ini. Jadi kayak small pillows, ada coklatnya. Apa lagi? Toilet paper. Ini wangi. Chamomile. Dan toilet yang merek ini, sekali lagi di video ini bukanlah sponsor. This video is not sponsored. Toilet khusus merek ini kan biasanya kalau toilet paper tengahnya ada apa, kertasnya ya. Kalau khusus merek ini kertasnya bisa dibuang ke toilet bowl. Karena ini bisa apa, lembut gitu dan mengalir. Terus yang di sebelah sini saya ada, saya ingin bikin jus ya. Pisang. Pisang di sini kebanyakan cuman seperti ini, nggak kayak di Indonesia berbagai macam pisang. Di sini pisang beginian ya. Saya pernah, ibu saya beli di Indonesia, di Klaten ya, let's say, saya nggak tahu di tempat yang lain. Itu pisang beginian mahal, padahal di sini biasa aja gitu. Kalau di Indo, beda ya. Ini, menurut saya nggak enak sih pisang beginian. Masih enak pisang Indonesia. Pisang. Kalau beli buah-buahan di sini itu bisa. Dulu awal-awal saya kaget karena kenapa orang-orang beli pisang satu? Setahu saya waktu di Indo kan orang kalau beli pisang
Basa Jawane sak tundun. At least segini tuh nah ya. Di sini orang bisa beli pisang satu aja, dua. Saya kaget awal-awal itu beli pisang cuma satu. Gitu. Terus saya ikut-ikut maksudnya. Kadang saya cuma beli empat gitu. Karena suami saya itu nggak begitu suka buah-buahan. Saya suka sekali pisang. Saya pengen bikin jus apa nanti pisang goreng ya. Terus Emily minta apel merah. Ini yang edisi yang murah saja apelnya ya. Seperti biasa. Saya beli 4. Paling juga dia nggak mau makan nanti. Dia cuman suka kayak video anak-anak itu loh. Beli di pretend play, pura-pura belanja begitu pakai small trolley. Dia lagi suka begitu, jadi ambil 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 padahal nggak dimakan ntar. Nih mushroom, jamur merang, karena nanti Mas Bojo mau masak French potato. Besok saya mau ikut kelas apa cening driving sama suami saya juga ikut. Dia mau ambil kelas di sini. Kalau bikin SIM ada kelas-kelasnya, ada yang motor, ada yang mobil, ada yang kelas mobil berbeda lagi berapa penumpang dan berapa beratnya. Nah, bojoku udah punya mobil biasa sama SIM included buat motor. Dia ambil yang what kind of driving license you gonna take? Driving license E. E like Emily? Yeah. E, jadi dia mau ambil kelas E. That's for which bigger. Which means I can pull some heavy load. Mm-hmm. Berarti itu dia bisa nanti nyetirin like a truck, isn't that? Well. Not for it's a truck, but yeah, for a bigger car, and if you are pulling something all over, the weight is over some. Bukan untuk truk, tapi di bawahnya truk lah ya. Jadi untuk bisa di belakangnya kan, kan mertua punya karavan yang dulu, karavan yang dulu yang sebelum ini itu bisa langsung di driving ya. Ada drivingnya sekalian karavannya. Ya karavan yang baru ini sendiri harus ditarik pakai mobil gitu. Jadi dan punya, harus punya SIM khusus buat itu, heavy loaded something like that. Nah, besok saya mau ikutan karena saya belum punya SIM ya guys. Saya chicken, saya penakut sekali mau nyetir mobil itu, takut. Tapi saya harus kayaknya ya. Jadi udah ada mobilnya tapi belum ada SIM-nya. Kalau di sini mau bikin SIM, okay, this is gonna be another episode, okay? wait, Nana. Okay, sekarang edisinya belanja, bukan edisi SIM, okay? Saya terus, saya akan bikin vlog khusus buat driving license, okay? Lanjut. Dari jamur sampai ke driving license, yo guys. Alemo. Jamur merang. Ini buat nanti French potato. Roti, roti di sini itu nggak seperti roti di Indonesia ya. Roti di, saya mau cari roti. I cannot say in Indonesia because I don't know other place. Kalau di Klaten, let's say nyari roti. It's more whiter. It's more look like in Italy. I mean in Indo mostly sweets roti, right? Manis. Kalau di Indonesia cari roti yang nggak ada rasanya susah. Ini bukan gula ya ini. Jadi seperti ini rotinya. Dalamnya ya, we have the old roti, yo. No. No. Ya, seperti inilah ya rotinya. Terus yogurt drink. Ini kayaknya mereknya di Indonesia juga ada nih. Saya beli mango sama ananas sama biji gandum. For some beer culture for your guts. For my tummy. Apa ya, babe? Ingo. Sama ananas dan coconut. Ini buat saya sama suami.
Saya suka yogurt drink. Another yogurt for Emilka. Saya kalau beliin dulu dia masih suka ya yogurt untuk anak-anak itu. Sekarang dia nggak suka. Dia sekarang sebenarnya suka yang ada coklat-coklatnya begini nih. Ini favorit saya. Emily itu karena urusan lidah. Kayaknya sama kayak emaknya. Dia suka makanan-makanan kayak emaknya. Karena yang masak mungkin saya ya. Lebih ke Indo mungkin. Another yogurt ini chocolate balls. Ada coklat-coklat, bola-bola coklat. Another yogurt, ini ada 5. 5 yogurt for Emilka. Saya bilang selalu Emilka ya, karena di Ceko ini nama dan manggilnya beda. Misalnya saya Nana, kalau mereka panggil saya Nani gitu. Terus kalau Emily, mereka panggil Emily Emilka atau something else. Andre. Suami saya namanya Andre. Mereka akan panggil dia Ondra. Begitu. Right? Pencuci kaca. Apa lagi? Buat wanita. Buat mami. Terus here. Masih pakai baju yang sama ya guys, belum ganti karena tadi malam kita young kan, body. Young body. I said you still wearing the same clothes like yesterday on the other vlog. And then apa ini jenisnya cucumber? I always forgot in what's Indonesian of ini. Cucumber. Bahasa Indonesianya saya selalu lupa. After a while. Saya still nggak tahu. What is this? Salami. Ini dagingnya. This is like a cheap salami. Ini cheap salami karena dia mau bikin yang saya tadi French bilang potato. French potato. Sini ini salami. Jasmine rice. Aduh, ini kamera. Jasmine rice, saya beli 4 kali. Kenapa saya beli yang kecil-kecil? Karena saya itu segini 2 hari ya. 500 gram itu setengah kilo ya. Half a kilogram rice, 500 gram. Saya setengah kilo itu 2 hari. Ngece mesen yang buriku, ngopi. Ngopi des. Saya ngopi des. Ngopi des. Saya wong Klaten ngomong pakai des. 4 kali breath jasmine rice. Nah, ini saya pengen bikin oseng-oseng. Sebenarnya kalau di sini makannya mentah ya buat salad ini. Sawi ya, bahasa Indonesianya sawi. This is sawi. This is chinske zeli here. Chinske zeli. Chinske itu Chinese, right? Zeli itu apa? Cabbage. Salad. Whatever. Salad. Bahasanya salad Cina kalau di Ceko, tapi chinske itu Cina. Terus another one, ini buat cuci baju. Ini dimasukin ke mesin cuci ya. Jadi ini sebenarnya sabun buat mencuci baju, tapi di kapsul gitu. Let's open it. Baby, cool, please open this. That smells so good. I love Persil. It has opening protection against the kids, so kids cannot get inside. Maksud dia, semuanya kalau di Ceko yang serba-serba begini dan yang lain-lain chemical itu ada cuman orang dewasa yang bisa buka dan saya sebagai orang dewasa saya nggak bisa buka, berarti saya kan anak-anak. Seperti ini sabunnya. Merek ini, oh smell so good. Seperti ini. Jadi setiap masuk baju, nyuci. There's a perfume card inside. There's a perfume card. Smell so good. Keep it there. So it's like a good gift for whatever occasion.
Masukin satu setiap cuci. Thank you very much, my darling. Sausage. Emily suka sausage. Sama lah ya, sama anak-anak kecil yang lain. Nangis minta candy. And aku itu suka beliin Emily yang gak sehat-sehat ya. Tapi suamiku selalu kasih yang sehat-sehat. Begitulah saya. It's like a 10 degree here. 10 derajat Celsius di dalam rumah ini. Karena tadi malam kita nggak tidur di sini, jadi nggak heaternya nggak on ya. Jadi harus di heater dulu. My favorite chai or tea, Earl Grey. Saya suka Earl Grey. Merek apa aja ya. Ini teh hitam biasa juga enak. This is Taki Yummy. Taki-taki rumba. Taki itu kalau bahasa Cekonya juga. Jadi kalau saya ngomong taki itu maksudnya juga. Jadi taki-taki rumba. Juga-juga rumba. Yes. Ini buat coffee creamer. Coffee creamer saya buka ya. Jadi seperti ini. Nanti dibuka satu-satu gitu. Ini gak sehat ya guys ya. Pakai susu saja. Ini buat toilet. Nanti dibuka smells good buat bathroom toilet. Susu saya beli yang beginian 2, yang beginian 1. Yang merah bedanya apa? Let me tell you what's the difference. Like I'm the professional one. Don't go, I will ask you something. Ini lihat di sini sayangku semua. Ini 3.5%. Ini artinya full cream. It's like a half. It's like a 3.5% of milk fat inside. So it's not full cream. Oh yeah, it's called plnotučná, but normal one can be even more. Uh-huh. Jadi saya salah. I was wrong. Oh, I don't know. In US they used to call full cream, but it tastes like really thick and it's like a really like mm-hmm. a creamy. This is full fat milk. Full fat milk ini tiga yang enggak begitu full banget sih ya, masih 3.5%. Nah, yang ini lebih sedikit lagi. Fokus. This camera is Nevim. Nevim artinya saya tidak tahu. 1.5% yang merah tadi 3.5, ini 1.5% polotuchne, artinya half and half. Half fat. Half fat, half. That's not like a, it's less fat than in those before. So not like America, say half and half no, is no, like no. half cream and half no. milk. Yang Amerika kalau bilang half and half, correct me if I'm wrong. Setahu saya half and half kalau di Amerika itu half cream half milk. Kalau ini 1.5% itu 1.5% fat. Ini buat Emily biar gendut. Ini buat maknya yang tetap gendut. I guess oh still here egg. Telur. Ini isinya 40. Is it 30? Yeah. Maksudnya 40. 30. Isinya 30 telur. 99 crowns. 99 crowns, same like last time. Still. How much ya? 99 crowns, di almost 100. Hampir 50 ribu rupiah. Sebegini. Sesuatu yang harus ada, so the things that must be at home. I mean, how to say it? That I must Basics. Have, yes. Aku harus punya di rumah. Itu telur sama beras. Rice and egg. Indonesia banget ya. Kalau gak punya apa-apa, jadi bisa cuman goreng telur sama makan nasi, ya tau? Jadi egg itu harus ada buat saya. Sama nasi. Saya masih tetap makan nasi ya. Terus, korek api ini buat ini pemanas apa? Fireplace.
You took this one? Yes. Dia ambil ini, look at this. Jadi ini nanti bikin tato-tatoan seperti ini nah. Like a tattoo necklace, gold one, silver one, like it. Not for me, it's for Emily. For Emily, you love Emily, sayang anak, sayang anak. And this is for you. It's not for me. Ini anti bau kaki. Karena dia kan kerja, saya pakai sepatu terus. Orang di sini entah di dalam rumah, entah di luar rumah pakai sepatu terus guys ya. Tapi kan dia kerja pakai sepatu terus. Nah, untuk biar nggak bau itu kakinya disemprot ini. Ini saya beli yang paling murah ini ya. Yang paling murah aja masih lumayan untuk cuman sebeginian aja ya. Dispray, jadi nggak bau kakinya. I guess that's it. Nanti kalau dia masak French potatoes, saya akan bikin vlog lagi, hopefully, okay? So come here. Do you know I sell you? How much? A lot. Say thank you for watching. Thank you for watching. Please share our video and subscribe and like. Subscribe and like. But if you don't like our video, you don't have to subscribe. It's and okay. You don't have to like. And you don't have to like. Just don't press unlike button then. Terima kasih for watching. Bye bye. Okay, bye bye.